Shalom, salam dalam kasih Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu bahwa hidup itu tidak selalu mujur dan juga subur. Tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, kita harus percaya bahwa selama kita hidup, kita akan mengalami proses yang Allah berikan dalam hidup kita. Mungkin kita akan mengalami susah, senang, sedih, bahagia, nangis, ataupun suka. Tetapi ada satu ayat dalam Alkitab yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka apalagi yang harus kita takuti dalam hidup kita? Ketika sakit atau menderita, ingatlah bahwa Allah turut bekerja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah yang selalu memenuhi hati kami dengan sukacita. Bapa, bawa hati kami untuk terus mempercayai kebenaran firman-Mu. Percaya akan semua janji-janji-Mu. Firman-Mu berkata, mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Biarlah hari ini juga kami mau percaya bahwa ketika kami minta kesembuhan dan pemulihan, Engkau sudah menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Kami mohon kepada-Mu, Allah yang perkasa, tambahkanlah terus iman percaya kami kepada-Mu. Jangan biarkan kami melenceng ke kanan dan ke kiri. Tuntunlah kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebab hal inilah yang membuat kami menjadi sembuh dan pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkaulah firman yang hidup. Engkau air kehidupan yang selalu menyejukkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Di dalam Engkau, kami mendapatkan kelegaan yang luar biasa, sebab Engkaulah yang memberi keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Di dalam Engkau ada kehidupan yang sejati, ada kemenangan, ada kesembuhan, dan ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.